sekali masuknya di Grand Mall. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan kepada Bapak Habib atas pelaksanaan vaksinnya di sini. Mari masyarakat Indonesia melengkapi vaksin dosis 1 dan 2 dan 3 agar Indonesia kembali hidup normal. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya nakes bidan dari UPT Puskesmas Botania Batang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kepala BIN Budi Gunawan atas dukungannya terhadap program vaksinasi. Tidak henti-hentinya saya selaku nakes menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Batam, untuk dapat melengkapi vaksinasi booster supaya kita bisa terbebas dari virus COVID-19. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Semoga Indonesia lebih sehat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksi Sukmana. Saya sebagai pekerja di Kota Batam. Saya terima kasih untuk Bapak Presiden, Bapak Kabin telah menyediakan vaksinasi di Kota Batam. Saya telah melakukan vaksinasi vaksin booster di Kota Batam yang ada disedia di mana-mana. Dan vaksinasi booster ini semoga masyarakat sudah mengikuti aturan dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi booster dengan semua yang mengikutinya. Dan semoga kedepannya masyarakat Indonesia lebih ketat lagi protokol kesehatannya dan lebih disiplin lagi memakai masker dan tidak berkerumunan dan harus mencuci tangan. Semoga COVID tahun ini setelah Lebaran telah berkurang dan Indonesia, masyarakat Indonesia tetap sehat, tetap hebat. Dan terima kasih untuk Bapak Presiden dan Bapak Kabin. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marni Nurhaini. Di sini saya sebagai pengajar. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Kabin atas diadakannya vaksin yang bertempat di MB2. Jadi kami sebagai masyarakat tidak sulit dan tidak susah untuk mencari vaksin, terutama vaksin ketiga. Dan mudah-mudahan dengan adanya vaksin ketiga ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ayo sama-sama kita vaksin, karena itu untuk kepentingan kita, untuk kesehatan kita, terutama kayak saya sebagai ibu rumah tangga juga yang mempunyai anak dan sebagai pengajar juga yang mempunyai siswa, supaya kita terhindar dari segala penyakit, terutama COVID. Dan mudah-mudahan dengan diadakannya booster ini, kita semua benar-benar terhindar dan COVID cepat selesai supaya kita bisa kembali normal seperti biasa. Nama saya Sugiono, warga Batam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi dan Bapak Kepala BIN telah menyelenggarakan vaksinasi di Batam di Mega Mall. Dan harapan saya untuk selanjutnya dan ini yang terakhir, semoga kita warga Indonesia terhindar dari COVID-19 ini. Dan harapan saya selanjutnya tidak ada lagi untuk kewas-wasan kepada warga kita. Terima kasih. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Terima kasih. Halo, perkenalkan.
Perkenalkan nama saya Ipa. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Kadin atas terlaksananya vaksinasi di Kota Batam. Dan untuk pelayanan vaksinasi di Botania sudah cukup baik. Menghimbau masyarakat untuk melengkapi dosis 1, 2, 3 agar aktivitas di Indonesia kembali bagus dapat melepas masker. Salam Indonesia sehat, salam Indonesia hebat. Batam. Hari ini saya dan adik saya melaksanakan vaksinasi di Pemda Batam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Kepala BIN karena telah melaksanakan vaksinasi khususnya juga di Grand Batam. Harapan saya sebagai masyarakat Batam yang mengikuti program vaksinasi ini, semoga masyarakat Batam taat peraturan dan juga masih menjaga protokol dan juga melaksanakan program vaksinasi hingga ke tahap booster. Semoga dengan adanya vaksinasi yang diadakan ini, kita bisa menjaga imunitas kita dan juga terhindar dari virus-virus yang ada. Terima kasih.